Kecewa dituduh melayan, mangsa jari diisap abang askar tampil dedah cerita sebenar. Sejak semalam kecoh di media sosial akan tindakan tidak senonoh seorang lelaki berpakaian seragam tentera yang bertindak menghisap jari seorang jurujual peralatan vape. Kejadian menjijikan itu berjaya direkam oleh CCTV premis berkenaan yang memaparkan keseluruhan tindakan tidak bermoral itu. Mangsa trauma dengan insiden. Meskipun suspek berusia 26 tahun itu telah direman bagi membantu siasatan, namun segelintir warganet seakan menuduh gadis berkenaan merelakan kelakuan tersebut kerana tidak melakukan apa-apa tindakan pada ketika itu. Tak pernah kena bolehlah cakap. Perkara tersebut juga dikongsikan di platform TikTok oleh pengguna dikenali sebagai Chajani sehingga menarik perhatian ramai. Rata-rata mereka juga turut bersimpati akan nasib gadis berkenaan selain geram akan sikap segelintir netizen yang tidak memikirkan perasaan orang lain. Tersebut merupakan satu video TikTok yang dinama Wan Liliana yang mengatakan dia tidak berpuas hati kepada netizen yang mengatakan gadis tersebut seakan-akan merelakan tindakan tentera tersebut. Korang ada tengok tak video yang aku stitch tu? Yang aku tengah stitch ni lah. Aku tak faham kenapa ada manusia yang boleh cakap perempuan tu macam suka melayan, macam rela je, macam dia kenal je orang tu. Kau tahu tak, tak semua orang tu bila dia takut dia boleh terus react, dia lari ke dia apa ke. Ada orang dia takut dia akan diam, dia macam jam. Kau tahu tak, dia tak tahu nak buat apa, nak minta tolong siapa. Tapi kau tengok video tu yang viral tu, kau tengok masa kejadian je. Tapi kau tengok video yang aku stitch ni, dia menangis kot lepas orang tu pergi. Dia takut tau. Aku cakap satu kau pergi jumpa, tak pun kau, kalau ada kawan-kawan yang mana pernah kena cabul tu, kau tanya dia apa yang dia buat. Mostly kebanyakannya terdiam bila first time kena benda-benda macam tu. Aku pun pernah kena, tapi bukan dengan melalui sentuhan. Macam daripada jauh dia tunjuk, tunjuk pun boleh dia tunjuk sotong dia dekat aku. Tapi nasib baik aku jauh, aku boleh lari. Kalau yang macam tu depan-depan mata sampai dah pegang tangan kau, kau tengok tangan kiri dia tu macam minta lepas, mesti orang tu pegang kuat punya. Budak aku 18 tahun, bila jadi benda-benda macam ni kau salahkan perempuan sebab tak lindungi diri apa semua. Tapi mostly aku tengok semua orang duduk kecam perempuan tu. Tak ada pun yang cakap laki tu buat benda salah. Kenapa korang nak blaming victim Aku backup bukan sebab dia siapa-siapa untuk aku. Tapi aku macam, kenapa mentaliti korang macam ni? Benda ni kes cabul tau. Sentuh tanpa izin, sesuka hati. Lepas tu buat benda macam tu sebab korang fikir apa, budak tu kerja kedai vape kan. So dalam otak korang, oh mesti budak ni jenis tak elok. Sebab tu kan korang fikir macam tu. Kesian lah kat budak tu, dia trauma tau. Dia bukannya suka-suka. Kalau dia suka-suka, dia kenal, buat apa dia nak buat dekat dalam kedai tu? Baik dia keluar je. Ni dia report polis kot sebab dia takut. Tolonglah, kalau jumpa benda-benda macam ni, korang jangan jat sesuka hati. Kesian dekat mangsa tu. Kalau dia betul-betul mangsa, bukan yang jenis suka sama suka, kesianlah dekat dia. Baca komen-komen korang yang macam tu. Benda salah is salah, kau tahu tak? Bukannya kau pergi tengok orang tu tak melawan, oh dia suka, dia setuju dengan benda macam tu. Kau kalau takut pun, bila tentu kau boleh buat apa yang kau cakap, yang kau kata kalau jadi dekat aku, aku nak lari lah apa semua, aku boleh lari lah. Sebab benda tak pernah jadi dekat kau. Aku emosi tu lah benda macam ni. Sakit hati tau.
Jadi itu antara beberapa perkongsian yang UF Vlogs ingin kongsikan kepada anda semua. Jangan lupa untuk teruskan menyokong channel UF Vlogs in yang masih kecil ini dan berharap agar korang semua boleh tekan klik butang subscribe dan butang loceng di bawah agar korang dapat membantu channel UF Vlogs ini makin berkembang di masa hadapan. Sampai kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zat.